Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar jadi mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya paling tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang. Siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Nah, kali itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami ya pasal. Thank you.